Untuk mendukung belajar bentar, kalian bisa mengklik subscribe. Halo, selamat datang di Belajar Bentar. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara mendownload dan menginstal game engine Godot. Langsung saja, pada mesin pencari, kalian ketikkan Godot, enter, dan kalian pergi ke websitenya. Di sini, kalian bisa memilih apakah ingin menggunakan game engine versi terbaru atau LTS. Tentu saja sekarang kita akan menggunakan versi yang terbaru. Selanjutnya di sini akan terdapat dua pilihan yaitu Godot Engine dan Godot Engine plus .NET. Yang manakah harus kalian gunakan? Lebih baik kita akan menggunakan yang Godot Engine saja. Ukurannya sangat kecil, hanya 51,7 mega. Tetapi bagaimana dengan yang versi .NET? Hanya beda sedikit. Di sini kebutuhan minimalnya adalah GPU kalian direkomendasikan sudah mendukung Vulkan dan paling minimal adalah OpenGL versi 3.3 dan OpenGL ES 3.0. Sedangkan jika kalian lihat pada bagian bawahnya di sini kalian bisa mendownload versi 32 bit jika kalian masih menggunakan OS Windows 32 bit. Sekarang ini adalah hasil yang telah kita download. Kalian tinggal melakukan ekstrak. Dan kalian jalankan aplikasi Godot. Hanya seperti ini saja. Sekarang kita pergi ke Asset Library Project. Di sini kalian bisa memilih aset yang bisa kalian coba. Kalian bisa memilih demo. Kita coba Classic 2D Shooter. Kita download. Di sini terdapat pemberitahuan kita tidak bisa menyimpan project di lokasi ini. Jadi, kita harus membuat tempat yang baru. Kita pilih browse. Di sini, kalian bisa mengganti di mana kalian ingin menyimpan project. Kita akan menyimpannya di download. Kita buat folder baru. Kita pilih select current folder dan kita pilih install dan edit. Sudah selesai. Sekarang kita jalankan gamenya. Kita hentikan. Kita cari project yang lain. Sekarang di sini kembali kita harus menyimpan project. Apakah ada pengaturan untuk menyimpan project?
kembali. Ternyata di sini hasil download tidak dibuat foldernya. Kita buat nama folder. Sekarang di sini kita harus mendownload plugin. Kita restart. Kembali, lebih baik kita keluar dari project. Kita cari yang lain. Sekarang kita gunakan create folder dan kita pilih install dan edit. Kita cari yang lain.
terjadi encoding overload. Kita sudahi pelajaran kita. Terima kasih.